Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji serta syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada pemimpin kita, idola kita, suri teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin ikhwani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah ta'ala masih mempertemukan kita dengan kesempatan ini, waktu yang begitu manfaat kita bisa bertemu di dalam bulan yang penuh akan keberkahan, Syahrul Mubarak, Sayyidul Syuhur, penghulunya para bulan. Hadirin ikhwan rahimakumullah, bahwasannya di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk berpuasa, dan Allah ta'ala wajibkan untuk setiap orang beriman. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasannya puasa itu memiliki tiga tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan kaum awam. Siapa mereka? Yakni orang yang berpuasa di mana mereka hanya menahan lapar dan haus serta menahan daripada kemaluannya. Mereka hanya menjaga diri, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian tingkatan yang kedua, siapa mereka? Yakni orang tingkatan kaum khos, kaum khusus. Yakni mereka bukan saja menahan diri dari lapar dan haus, tetapi mereka menjaga seluruh anggota badannya. Matanya dia jaga dari melihat sesuatu yang haram. Telinganya dia jaga dari mendengar sesuatu yang haram. Kenapa harus kita jaga telinganya? Karena Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau menjelaskan bahwasannya, fa innal mustami'a syarikul qa'il. Bahwasannya orang yang mendengar itu juga bersekutu, sama nilainya dengan orang yang berbicara. Kemudian lisannya dia jaga dari berbohong, ghibah, mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga, yakni tingkatan kaum yang sangat khusus atau kaum yang istimewa, yakni mereka orang yang menggunakan pikirannya serta hatinya tidaklah mereka gunakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk terhubung, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk duniawi dan lain sebagainya. Hadirin ikhwan rahimakumullah, maka dari itu kita lihat bagaimana tingkatan puasa kita. Jangan sampai kita termasuk sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Nabi Muhammad mengatakan di dalam sabdanya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidaklah dia mendapatkan daripada puasa itu melainkan hanya lapar dan haus saja. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin ikhwan rahimakumullah, dan juga di mana puasa ini merupakan amalan yang kita langsung haturkan, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan daripada amal ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkan daripada kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala nyatakan di dalam hadis qudsi, fa innahu ya'ni sum li wa ana ajzibil. Sesungguhnya puasa itu untukku, dihaturkan kepadaku, dan akulah yang akan menentukan daripada balasan pahalanya. Hadirin ikhwan rahimakumullah, jangan sampai kita menghaturkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan di dalamnya banyak sesuatu yang cacat. Karena apa? Karena banyak sesuatu yang haram kita lakukan. Mata kita melihat sesuatu yang haram, telinga, lisan kita mendengar dan mengucapkan sesuatu yang haram. Sebab kenapa? Karena sholat kita, ibadah kita, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ibaratkan seseorang yang menghaturkan hadiah, ingin memberikan hadiah kepada seorang raja. Bagaimana perasaan raja ini? Raja ini akan senang karena diberi hadiah oleh rakyat ya. Namun bagaimana kiranya jika rakyat tersebut memberikan hadiah sesuatu yang tidak pantas kepada seorang raja? Dia memberikan hadiah, contohnya apa? Contohnya seekor kambing yang sudah mati, alias bangkai kambing. Maka tentulah bukan senang
seorang raja ini bukan merasa senang, tetapi dia bakal tersinggung, kecewa. Kenapa? Apakah engkau akan menghinaku dengan memberikan bangkai kambing ini? Nah, begitu pula perumpamaan amal ibadah, sholat kita, puasa kita, ya, sholat kita banyak tidak khusyuk, kemudian puasa kita banyak sesuatu hal-hal haram yang kita lakukan, sehingga ini membuat sesuatu yang tidak pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima daripada puasa kita, sedangkan di dalamnya banyak cacatnya? Maka dari itu, ikhwani rahimakumullah, bahwasannya kita jaga di puasa kita, mata kita, lisan kita, pendengaran kita, semuanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.